dan sampai sini. Sekarang pakai barang pakai ini. Empat. Ada kodok lain. Kodok ada yang lain. Ya kodoknya di sini. Yang namanya kodok ini. Teman-teman saya. Dan kita terdapat itu, kalau ada sekelompok kecil masyarakat ini memakai nama Prodo dan mengarahkan kata tertentu yang pasukan sampai sini, karena pakai barang pakai ini empat. Karena jadi teman-teman ini teman tidak pernah Prodo dan Prodo ya Prodo itu berkumpul semua dari tamu-tamu yang merumpuk. Ini kita yang mengimbau kepada media, gak usah bilang ada kode balik. Orang mau dukung siapa pun boleh. Mau dukung siapa pun tentu, gak ada masalah. Jokowi juga dalam pidato kemarin juga tegas menyatakan bahwa jangan fitnah. Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari Setiadi menegaskan, Projo atau Pro Jokowi hanya ada satu, yakni yang dipimpin oleh dirinya, serta mendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, jika ada pihak lain yang mengklaim sebagai Projo serta mendukung bacapres lain adalah kualitas empat atau imitasi. Kalau ada sekelompok kecil masyarakat ingin memakai Projo dan mengarahkan ke capres tertentu. Yang kasihan capresnya karena pakai barang KW4, kata Budi. Menurut Budi, Projo yang dipimpin oleh dirinya sudah resmi dan sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Menkominfo itu pun meminta jangan ada pihak yang membuat narasi bahwa ada dua Projo. Dan Projo lain, Projo gak ada yang lain. Ya Projo yang di situ. Yang namanya Projo ini, teman-teman saya. Dan kita terdapat itu. Kalau ada sekelompok kecil masyarakat ini memakai nama Projo dan mengarahkan kata tertentu, yang pasukan sampai sini. Karena pakai barang pakai ini empat. Karena jadi teman-teman media teman tidak pernah foto ya foto ini berkumpul semua dari tamu-tamu yang merumpuk. Jadi kita yang mengimbau kepada media gak usah bilang ada foto banyak. Orang mau dukung siapa pun boleh, mau dukung siapa pun tentu gak ada masalah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.